Tabrak dua orang penjual masker hingga tewas, pengendara mobil ditetapkan sebagai tersangka. Kasus baru positif COVID-19 di Kabupaten Jember meningkat drastis selama dua hari terakhir. Polisi sediakan layanan internet gratis untuk anak-anak yang belajar secara daring. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Kompas Jember kembali menyapa Anda. Selain tiga sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Angga Wisudawan, inilah Kompas Jember selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen terpercaya.